Semuanya. Hai. Hai. Selamat siang. Hai guys. Suara motor. Hai. Hai guys, apa kabar? Sekarang kita mau ini aja, showroom aja. Lagi ngapa-ngapain soalnya. Gak tau sih, kita gak akan ngapa-ngapain. Gimana kabarnya? Baik. Kakak gimana kabarnya? Kalian semua gimana guys kabarnya? Baik kan? Kedengeran deh. Kedengeran. Sekarang aku udah makan tapi aku udah makan tadi siang. Tunggu saja. Beneran ini showroom terakhir loh. Maybe mungkin soalnya kan nanti akan, kenapa aku bilang, kan aku bilangnya mungkin showroom terakhir kan, mungkin gitu kan, mungkin, tapi nggak tahu juga, soalnya jaga-jaga aja. Mungkin aku hari ini showroom, terus mungkin besok-besoknya nggak showroom karena ada kegiatan yang sangat padat gitu loh guys. Jadi kayak kita, aku tuh bilangnya mungkin, bukan beneran terakhir gitu, enggak, maksudnya mungkin. Jadi kalau seterusnya nggak showroom berarti ini beneran showroom terakhir gitu maksud aku, kayak gitu. Jadi kayak aku mau fokusin dengan satu hal gitu loh guys. Jadi ya gitu deh. Semangat dulu ya, semangat. Aku mau bilang hari ini aku terakhir ya. Mungkin, kan mungkin. Enggak terakhir, mungkin aja. Ya kan mungkin. Jadi kalian semoga hari ini tidak terakhir. Ya, semoga aja ya. Kita coba aja. Guys, kalian mau nanya apa nih guys? Apa ini? Aku sedang makan cikai seperti yang rasa keju. Yang dari ini ceritanya kan, jadi kemarin itu aku ini kan beli yang itu loh, yang kemarin aku bilang sama kalau ganti mie sama ganti ciki.
Musik pun. Makan apa tadi? Aku makan tahu. Tahu. Terus ikan asin. Enak banget ikan asin, parah. Nggak ngerti. Selamat sore. Kemarin gimana FC-nya? Sangat menyenangkan sekaligus sedih karena akhir kali yang nanya juga FC bareng aku kemarin. Maaf ya kak, aku ingat sekarang. Terus sedih, senang. Terus siapa lagi ya? Kayak gak nyangka bakal kayak gak nyangka kemarin tuh FC terakhir. Ya kayaknya banyak ya. Ya. Ya, sedih sih. Tapi senang, bahagia. Tapi ya, hatinya kemarin enggak nangis. Karena bahagia. Selamat sore, selamat sore. Jadi kemarin aku foto-foto yang aku upload di Twitter. Saya nyebut merek. Ini nggak boleh. Terus abis itu aku fotonya lama banget cabun karena aku gak tau mau gaya apa. Akhirnya gaya-gaya itu aja. Dan kalian nyadar gak kalau di foto itu ada bunga matahari di sini, kayak sininya gitu. Ya gitu lah. Kalian mau nanya apa guys, nanti aku jawab. Oke. Itu ada di situ guys, matahari di situ. Bukan di sini. Sana. Kalian coba lihat aja fotonya. Pasti kalian enggak nyadar kalau ada bunga di sini. Jiko aku apa ya? Baju bunga masih yang cah. Tidak ada cuci 1-2 di FC kemarin. Yes, karena emang gak ada. Kemarin banyak yang kaget. Aku bilang hari ini FC terakhir. FC terakhir. Showroom terakhir. Padahal aku bilang mungkin ya. Karena aku udah bilang mungkin. Terus kayaknya aku harus keep stock mungkin guys. Biar kalian tuh tidak panik. FC bukan VC. Apa sih? FC VC. VC. Project.
Sidek. Lebih enakan kayak gitu. Kita kan orang Indo. Really? After my tennis club, oh yeah. Tennis spoon is getting for it. Jadi banyak kali yang kemarin. Iya. Jadi kalian nanya aja, nanti aku jawab karena aku nggak tahu mau ngapain. Cuma foto cupu. Waktu ini masih ikut satu-satunya. Makan apa nih? Lagi makan ciki. Ciki yang aku sisain untuk hari ini. Lu ada hal yang unik gak di sekolah kamu? Ke sekolah kamu. Yang unik. Temen aku cowok-cowok unik. Temen aku cowok-cowok unik banget. Apa yang unik ya? Uniknya bangunan dari dulu sampai sekarang gak selesai. Nggak tahu kenapa nggak suka. Oh ya, bangunan belum selesai sampai saat ini kayaknya. Nggak tahu sih tahun dari tahun berapa tapi belum selesai itu. Sayang hai Karis Tavana. Akan pasukan Lord buat bantu bangun. Aku yang gaji dong. Berarti sekolah aku yang enak. Karena enggak keluar uang. Aku yang ngomong. Canda. Tadinya kan mau ini ya. Apa? Showroom sambil main apa volley tim kayaknya nggak bisa deh, tapi kalau main di sini bisa sih, tapi bingung juga.
buat bantuin bangunan itu bangunan, hah? Pokoknya harus membutuhkan waktu semalam buat bantuin bangunan tuh bangunan. Buat bantuin bangun tuh bangunan. Wow. Aku pulang tuh. Aku pulang. Kok aku salah baca mulu dah. Lama-lama nih kayak ini. Kamu sambil duduk di teras juga nggak apa-apa lah. Teras itu di situ ya. Enggak lah. Mana ya? Ada suara ini pukulan es batu ya. Jadi hari ini aku rencananya mau main voli, tapi kayaknya nggak bisa karena aku showroom gitu. Doyan micin nggak? Doyan banget, nggak ada yang nggak doyan micin loh. Semua orang pasti doyan micin. Ya kan, kalian pasti suka doyan micin. Ini ntar kalau grad masih lanjut main Twitter. Masih dong, aku sosmed masih. Udah 4 kali masuk SN Luna pasti makan. Karena kebiasaannya makan, karena kalau nggak makan nggak seru gitu. Suka makan micinnya. Aku nggak suka makan micin, tapi nggak suka makan micin, tapi suka dong ya pasti ya. Tapi nggak suka digatoin, sukanya yang kayak campur-campur gitu jadi bumbu gitu. Tapi kalau pakai nasi campur micin nggak pernah. Tapi enak. Mending makan micin daripada makan temen. Iya. Apa-apa, asal gak berlebihan ya. Makan itu boleh, asal jangan berlebihan guys. Aduh, sayangnya bukan kenapa berisik ya. Ini perasaan tadi aku makeup kagak berisik. Apa tuh nasi campur micin? Kayak jadi ini nasi terus campur micin di ini micin.
Ya, jadi cici satu bikin ini apa kacang hijau, jus kacang hijau kayak susu. Enak. Maaf nggak bisa join lama-lama lagi kerja. Oke. Nggak apa-apa kak. Menurut kalian alam yang paling indah itu apa? Misalnya kayak tumbuhan, kayak apapun itu coba guys. Kalau aku menurut aku yang indah itu bunga. Oh iya, pegunungan, rawa dong. Iya, pegunungan. Terus ada itu sih pegunungan paling bagus, paling indah, tapi menurut aku bunga sih. Hai. Hai. Oh, enak juga. Iya. Bunga matahari itu adalah kenapa aku dibilang matahari? Bukankah karena aku mirip matahari? Oh ya. Panjiko kamu. Oh iya, matahari. Bunga matahari terdepannya. Karena kamu adalah matahari buat gue. Asyik. Karena kamu menyinari duniaku. Asyik. Mantap banget. Komen. Jadi aku hari ini kok jadi aku hari ini jadi aku hari ini mulu ya aku ngomong ya. Jadi today kan sama aja nih. Aku bingung mau ngapain. Kalian kasih ide dong atau mau ngapain. Tahu kan kuaci itu biji bunga matahari. Enggak tahu. Baru tahu nih. Siapa yang bilang ini? Kak Jess, aku baru tahu. Hari ini. Iya, kuaci itu biji bunga matahari. Aku baru tahu. Oke deh. Karena kuaci itu enak. Iya maksudnya ya gitu deh. Hari ini pansi nih nutipnya banyak banget. Ya udah makan aja. Guys, ini tuh yang aku review tadi malam. Yang tadi, aduh, notif. Dan tinggal dikit karena dimakan
orang. Ini dong seleknya. Ayolah. Selek. Nanti meresahkan ya bun. Yes, of course. Kali. Ini selek. Bukan SR, tapi aku bikin video. Terus aku bikin. Susah. Cici dua mau ini dong. Mau tolong ambilin selek. Boleh enggak? Ya. Ambilin selek. Ya, wah, masih ada kuenya. Iya, karena kuenya belum habis. Kayaknya kedengeran deh. Kedengeran. Iya, aku lagi nunggu selesai ya, guys. Puan lagi nunggu selek. Aduh. Selek atau sulek? Sulek. Sulek itu enggak ngomong. Nanti dingin lagi. Sama sendok ya. Maaf guys, aku Oke. Siapa yang suka bolu? Pasti suka bolu. Kok satu doang sih suka? Dikit mak. Ih, banyak semut. Di situ. Kelihatan nggak ininya? Enggak lah ya. Kalian nggak usah lihat. Aku gak terlalu suka bolu. Oh. Tapi gak ada yang nanya. Masih ada. Masih ada semut. Betulnya semut di rumah kita banyak. Gak tau ya kenapa ya. Padahal rumah kita tuh bersih, rapi, tidak ada manis-manis. Tiba-tiba dia keluar. Kenapa? Baru tau bolu pakai bisa pakai selang. Ih, enak loh. Kayaknya kita doang deh. Gak tau sih. Pokoknya biasanya ntar ya guys, ngaduin selek enak. Aduh, kalian coba deh bolu campur, tapi bolunya itu yang plain, yang nggak di belum dikasih apa-apa gitu. Aduh.
selai apa? Ini blueberry dan coklat. Aduh, pemiku sudah panjang, guys. Dan belum dipotong. Lihat deh. Dan segini. Udah. Tidak enak. Memelot di bandara ya. Kedengaran bel panggilan terakhirmu. Bantara cinta berbunyi akhirnya. Beda ya itu lagu ya. Aku suka pinggir-pinggirannya. Yes. Ini ada ini ya. Coklatnya campur. Aduh. Apa? Ceritain dong asal mula lu mau daftar silver ya. Ini udah pernah cerita gak sih? Udah belum sih? Ini belum. Kayaknya udah deh. Asal mula mau. Iya udah. Ini sepertinya kalian lupa. Campur coklat dan campur blueberry. Enak. Bulu jadul ya. Nggak tahu bulu jadul atau enggak. Soalnya papaku bikin bulunya, bukan beli. Belum bikin bapak aku enak. Berisik bun, si nyisir dong berisik kan. Asal mula daftar JKT48 ada yang belum tahu kan? Asal mulanya adalah apa ya? Asal mulanya lupa. Asal mulanya itu cuman daftar aja, cuman iseng-iseng doang gitu guys. Karena ngeliat ceritanya asal mulanya gimana? Oh, asal mula ya. Apaan sih? Gak usah ketawa kamu. Apa sih? Udah lah, gak tahu aku juga. Disini. Bentar ya guys. Hai. Kalau bisa bikin kenapa beli? Betul. Jangan lupa minum. Yes.
Aku akan minum. Kenapa ngapain? Mamá. Bel terakhir berbunyi akhir. Saya itu kak yang mati di gambar. Ya ya. Ntar ya guys. Tempat ya mana ya? Makan apa lo? Makan bolu. Bolu. Bolu bikinan papa. Apa bolu? Apa ini kan double selainnya enak. Cucunya Lord udah pada nongol cuma nggak pada ngomong. Salah. Udah ngomong, ngomong tapi nggak mau nongol. Gitu. Emang aku sukanya selai doang nggak. Bulunya suka tapi yang bikin enak selainya. Dan kita harus masukin semuanya. Jadi satu dan dua. Lagi main bola voli di teras. Kalau kalian mendengar suara debuk-debuk itu dia, mereka sedang itu, ya gitu lah, sedang main voli. Jadi kalian juga masih kayak kalau misalnya kalian lagi ngelakuin sesuatu terus kalian disuruh minum, terus sesuatunya itu tuh harus kalian ini banget dan kalian harus ngomong untuk menjelaskan ke orang lain dan fokusnya itu kebagi dua kan. Jadi
karena nggak bisa mikir jadi ngomongnya ya gitulah gitulah. Itu salah satunya kenapa aku bilang ya gitulah, karena ada yang harus aku ingin, atau enggak emang nggak bisa, nggak tahu mau ngomong apa. Nggak ada yang selain aku. Udah makannya. Ya multi tasking itu susah. Iya benar. Multi apa itu? Multi tasking. Slash blueberry. Maksudnya cucu ini cakep kan? Lebih cakep aku daripada cucu yang selesai. Mungkin cakep karena aku sering temu dia, jadi aku gak tahu. Cucunya dulu cewek atau cewek? Ini cowok. Nino, tolong. Aku bikin kopi dulu ya, Lord. Iya, dadah kak. Cucinya Lord, cakep kayak cicakin. Amin. Mungkin cece aku cewek, mungkin. Tolong dong, bantuin. Bantuin loh. Ih, lu pelit lu. Tolong bantuin. Taruhin maksudnya. Guys, aku ini dulu ya. Mau ini taruh dulu. Dadah. Kenapa emang? Aku mau di teras, aku boleh di teras. Terus sambil main itu. Sini. Pak. Kok mana kedengeran? Kalau dia nongol, Cece, kalau dia nongol, Cece kabarin. Kalau dia nongol, Cece kabarin ya. Oh iya. Oh, oke, aku kabarin. Besok sih aku nongol. Enggak lah, canda. Ayo main. Tapi takut kejebuk ini. Enggak mau. Pasti.
ke debu ini. Enggak mau. Enggak. Sekuila teras. Mau teras. Udah makan. Jadi kalian mau nanya apa, guys? Aku mau jawab. Atau enggak, aku lihat komen-komen kalian ya. Oke. Komen. Hujan, guys. Hujan. Pagi ku cerah, hujan gede. Gimana lo? Pas lihat Kak Aceh Gen 2. Lihat Kak Aceh Gen 2. Aku apa collab aja ya? Aku mau collab deh. Gimana tuh aja gak tau deh. Rasanya kayak gak nyangka bisa lihat. Pokoknya gak nyangka deh. Gitu. Aku mau collab bareng Afika. Gimana ya kalau misalnya nih, aku udah mulai nih. Terus aku collab, itu gimana deh caranya? Oh ada deh. Coba ya bentar ya, aku collab bareng Afika. Aku bilang Afika dulu. Afika, kamu mau collab enggak bareng aku sekarang, karena aku lagi live showroom. Kalau sama siapa lo? Aku akan kalau bareng Kak Eka kan, Afika. Aku mau kalau bareng Afika. Kalian tungguin aja ya, aku akan kalau bareng shot berisi. Kita telepon Afika. Bentar ya. Afika mau collab gak? Enggak. Hah? Aku lagi live showroom. Kamu temenin dong aku, Afika. Showroom bareng. Afika. Ya, ikut ya. Kemana? Kamu lagi live sekarang? Iya, nanti aku undang kamu.
Oke. Jadi aku siap-siap dulu. Iya, kalau udah siap bilang ya. Oke. Oke. Dah. Makasih ya. Ya. Dia mau loh, guys. Aku kira enggak akan mau. Oke, kita tunggu aja. Aku collab lagi bareng Afika karena aku sama Afika akhir-akhir ini atau dari awal tuh emang udah didekatkan, jadi kayak oh my god, hujan dengan cerah, woi. Itu hujan cerah tau. Ih. Hujannya cerah. Ada mataharinya. Jadi aku bareng Afika tuh apa temenannya itu sebenarnya udah lama, tapi akhir-akhir ini tuh makin tambah deket gitu. Aku nggak tahu kenapa aku deket sama dia, karena kita tuh jarang kontak-kontakan ya, terus jadi jarang main gitu. Tapi bingung nggak sih, jadi mbak hujannya cerah cocok buat foto. Sohib sejati ya. Jadi kayak aku gak nyangka gitu kenapa aku deket sama Afika, padahal kayak sebisa jadi kayak Afika sering apa, aku sampai sekarang aja kontak-kontakan tuh jarang banget. Kita tuh deket gitu, walaupun kita gak kontak-kontakan gitu, kita gak ngechat-ngechat gitu, tapi kita deket gitu. Jadi kayak bingung gak sih kok aku gak deket sama Afika, aku gak sering kontak-kontakan bareng Afika, tapi itu kita deket gitu. Walau kita tuh gak harus bilang kita tuh gak harus kayak selalu bareng gitu-gitu. Maksudnya apa ya, maksudnya kayak kita tuh bareng, tapi apa ya, ngerti gak sih kayak bingung sih. Nanti ya kita tanya Afika. Bingung gitu, aku juga deket bareng dia gitu, gak ngerti aku. Jadi kita tunggu dia aja, semoga dia siap-siapnya cepat. Dia udah dia belum bilang ke aku sih kalau dia sih asya aku harus pakai earphone deh. Aku mau collab ya. Tunggu ya, aku ambil earphone dulu. Aku udah ambil earphone. Yang menembus sampai ke sana hari. Dalam kepentanganku kamu jadi matahari dan menunggu senyumanmu. Thank you.
Sekarang ni sedang buat apa? Air mata yang menetes. Dengar gak sih? Dengar kan? BTW, aku pakai baju cowok, baju kakak, koko aku. Jadi kita tunggu dia, ini aku ya. Aduh. Kalian bisa denger gak? Cek, cek. Sama aja gak sih? Enggak, sama aja. Siap. Kue putu lewat. Nunggu api kan. Kita sambil menunggu api kan. Mana ya, Afika? Afika. Dengeran ya sih? Oh, aku lagi mainin ini. Ini tau kepanjangannya kue putu nggak? Nggak. Kayaknya emang kalau lagi live sendiri emang nggak percuma nggak sih kalau pakai ini, karena kayaknya nggak kedengeran deh. Kalau kolok baru kayaknya baru ini. Oh, kedengeran juga. Kalian dengar cek cek 1 2 3 1 2 3 hahaha kan dengar guys, emang kedengeran. Oh, terdengar berarti. Pintu teater 1 telah dibuka. Silakan masuk bagi yang memiliki tiket. Kalian juga pakai headset? Kenapa namanya headset? Sekarang earphone ya. Cek 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 pintu satu pintu teater satu telah dibuka. Silakan bagi kalian yang mau masuk. Udah siap belum? Ternyata pakai ini guna ya. Kok guna? Tapi kalau kita begini ya, itu kalau kita begini itu kayak rada gitu kan. Terus habis itu kalau kita begini kayak orang lagi. Jadi mendingan satu aja guys. Kita, apa ini jadiin kayak earphone. Earphone. Tapi kalau udah siap katanya. Emang iya? Bohong. Bohong. Apa namanya? Tadi sih belum ya. Dapat.
Kita menunggu api kain sedang siap-siap. Karaoke dong, no. Nggak bisa aku. Apa? Tapi kalau kalian dengar aku suara apa? Apa ini namanya? Apa kalau aku begini kalian ini enggak sih? Aku kalau bisik-bisik gini kalian kedengeran enggak? ASMR. Easy. Mau denger? Yo, yo. Balik lagi kita di sini. Ya, kita semua di sini bersama-sama. Yo. Kita sedang menunggu Afika yang sedang siap-siap tapi dia tidak tahu siap atau jadi kalian jangan lupa nonton podcast aku hari ini. Jadi kita di sini tuh lagi bareng-bareng banget ya. Jadi kita ini kids today. Yes. Afika udah siap, oke? Okay? Gini gak sih kalau collab live cancel? Gimana ya? Gak ngerti. Bentar deh, coba kita telepon apa. Bentar ya, kita telepon apa kan. Salah, dia matiin aku. Dia matiin aku, terus kata dia ini salah pencet. Fika, aku nggak ngerti, yes. Aku nggak ngerti caranya. Kan lagi abis, kita kan live nih. Terus abis itu, aku kan dari awal mulai nggak collab kan. Terus gimana cara ingin collabnya? Kamu ada nggak tulisannya? Tulisan apanya? Tulisan collab. Ada collab, collaboration live. Nah, kamu invite aku aja. Invite-nya tuh gimana? Atau enggak aku aja invite. Gimana caranya? Nggak ngerti. Emang ulang dari awal katanya. Kalau aku mau invite kamu. Fika. Ya, ini kan nanti broadcast nih. Nah. Nanti di bawahnya ada tulisan live. Nah, abis itu lu itu cari gimana sih? Hah. Ginya. Bentar. Kayaknya aku harus end deh. End dulu. Iya, kamu harus end dulu. Oh. Ya udah deh, aku end dulu ya. End dulu, terus abis itu abis aku end, aku apain dia? Invite
aku kayak live tapi pencet collaboration live dulu. Oke, aku end dulu, kamu jangan matiin dulu bentar ya. Guys, aku end dulu ya teman-teman. Nanti kalian, iya harus dari awal, nggak apa-apa deh. Oke.